Di video ini saya akan bagikan 3 fitur tersembunyi di HP Samsung A05. Jadi buat kalian pengguna HP Samsung A05 seperti yang saya gunakan ini, buat yang belum tahu fitur ini mungkin ini akan berguna buat kalian. Oke, jadi fitur yang pertama yaitu buka aplikasi dalam tampilan pop-up. Nah, misalnya kalian sedang menggunakan suatu aplikasi, sebagai contoh di sini saya contohkan di aplikasi Google Chrome. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilan aplikasi Google Chrome ini dalam tampilan pop-up dengan cara swipe seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini, menjadi tampilan pop-up. Dan ini bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Kalian bisa membuka aplikasi lain, misalnya aplikasi YouTube, dan ini aplikasi Google Chrome masih bisa dibuka seperti ini dalam tampilan kecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa coba ini di aplikasi WhatsApp. Jadi kalian bisa membuka WhatsApp dan aplikasi lain sekaligus. Seperti itu. Nah, kalian bisa aktifkan fitur ini di setelan. Kemudian kita pergi ke ini dia, fitur lanjutan. Kemudian kita pilih pada multi jendela, ini dia. Nah, fitur ini kalian aktifkan, ini dia. WhatsApp untuk tampilan pop-up. Setelah ini diaktifkan, maka kalian bisa membuka fitur ini di pengaturan seperti ini. Kalian bisa buka suatu aplikasi dan membukanya dalam tampilan pop-up dengan swipe-nya di sini di pojok kiri ataupun pojok kanan ya teman-teman. Di pojok kiri ataupun pojok kanan seperti ini. Nah, aplikasi akan terbuka di tampilan pop-up seperti ini. Dan untuk menutup ini, membuang ini, kalian tinggal geser ini ke sini, ke arah hapus ini dia. Oke, fitur selanjutnya yaitu ketuk 2 kali. Di sini kalian bisa ketuk 2 kali seperti ini untuk menutup layar dan membuka layar HP. Jadi tombol power ini akan lebih awet karena kita jarang menggunakannya. Nah, cara menghidupkannya, kalian tinggal pergi ke sini, ke pengaturan. Pada bagian ini, menu pencarian ini, ketikkan aja ketuk. Nah, seperti ini, di sini langsung muncul ini dia. Ini awalnya mati, kalian hidupkan. Nah, seperti ini. Ini kalian hidupkan ya teman-teman. Maka dengan ketuk 2 kali kita bisa mengaktifkan dan menghidupkan layar tanpa menggunakan tombol power. Sangat berguna sekali dan tentunya tombol power akan lebih awet. Oke, fitur yang ketiga yaitu kita bisa membuka layar HP. Membuka layar HP ya teman-teman. Saat HP dalam keadaan mati hanya dengan langsung mengangkatnya seperti ini. Oke, jadi contohnya seperti ini. Saat layar HP mati, diangkat langsung hidup dia. Nah, seperti itu. Kalian bisa mengaktifkan fitur ini di pengaturan. Nah, pengaturannya itu di fitur lanjutan ini dia. Kemudian kita pilih ini dia, gerakan dan gestur. Nah, ini paling atas kalian hidupkan. Ini awalnya belum dihidupkan untuk HP baru. Jadi kalian bisa hidupkan juga di sini. Jadi saat layar mati seperti ini, kita angkat seperti ini, layar akan langsung menyala. Seperti itu. Semoga bermanfaat, itu dia beberapa fitur tersembunyi di HP Samsung A05.